kata-kata hari ini. Ora perlu kata-kata, pokoknya yang penting warak. Yang beli sapi korban tinggal ke rumahnya Syariu Farm kandangnya. Kandangnya apa? Kaisa? Kaisa Syariu Farm. Kaisaryu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jen Ngaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam usek, esek dari Blitar Utara Lur. Dulur, di kesempatan di video kali ini saya ditemani Mas Nehwal atau bocah viral di dunia peternakan sapi dulurku. Di kesempatan di video kali ini kami berjalan-jalan di Kaisaryu Farm Kediri, di mana di sini menyediakan stok sapi kurban mulai dari harga ekonomis sampai kelas premium dulurku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat sedulur semua bantu support channel ini supaya makin berkembang dulur. Nah ini lur, ini kita bersama bocah viral. Ini proses penimbangan sapi di Kaisaryu Farm Kediri lur. Bocah viral. Mas Nebel, lapo sapi ini ditimbang? Dijual? Cek timbangan. Wah, cek timbangan. Berapa berat ini tadi? 28 berapa? Lali pisan. 298 ini. Ini si bocah viral nimbang sapi kurban di Kaisaryu Farm lur. Jadi Kaisaryu Farm itu sapinya macam-macam ya Mas Nevel? Ada yang dari kelas ekonomis sampai premium juga ada lur. Wah. Itu kenapa? Kedaduk. Bundir kedaduk itu. Kata-katanya piye? Kata-katanya hari ini. Tetap semangat lho, kata-kata hari ini. Ora perlu kata-kata, pokoknya yang penting warak. Oke. Kata-kata tidak penting, yang penting kenyang lur. Nah ini kita di Kaisaryu Farm, di tempatnya Pak Edi Tales Kediri. Ini ada beberapa stok sapi persiapan kurban. Oh, ini ada PO nya juga lur. Ada sapi PO nih. Ini kemudian nih, buat sedulur semua yang mau cari sapi kurban nanti, kalau mau ke Kaisaryu Farm ini nanti saya kasih nomornya lur. Mungkin bisa pesan-pesan dari sekarang. Oke Mas. Yang beli sapi kurban tinggal ke rumahnya Syariu Farm kandangnya. Kandangnya apa? Kaisa? Kaisa Syariu Farm. Kaisaryu. Kaisaryu Farm. Ya mantap. Lokasinya di mana Mas Nevel? Males ngadilue Kediri. Mantap. Ini ngecek ini juga mau beli sapi kurban atau gimana ini? Atau cuma lihat-lihat ini? Lihat-lihat aja. Kalau Mas Nevel di rumah sapinya berapa? 3. Udah gede-gede? Belum, masih kecil-kecil. Masih bobot petang kental, 4 kental, 11 bulan. Pedetan? Iya. Wah ini lho. Nanti rencananya dijadikan jumbo atau kalau udah agak besar dijual? Kira-kira kalau ada yang mau harganya 55 juta, kalau besok kalau sudah besar gitu 80. Wah mantap.
Ini lho, jadi cita-citanya sapinya mau dibesarkan biar nanti bisa laku 80 juta. Wah, ada yang nawar? 55 juta. Wah, mantep. Ini jadi ini untuk contoh stok-stok ekonomisan lho. Ini ekonomisan yang ada di sana. Itu yang ekonomis-ekonomis. Kemudian ini yang agak gede-gede. Ini. Nah, ini kemudian di depan saya ini juga ada stok-stok yang lebih gede lagi, Lur. Gede. Kalau yang di sini kisaran berat berapa ya, Pak Cil? 700-an lebih. Sing ini. 700-an up, Lur, yang ini, Lur. Nih, jadi ini tadi jalan-jalan, Lur. Kita sambil lihat-lihat, wah. Ini bokongnya wis mantap-mantap. Ini biasanya di sini juga ada stok-stok sapi premiumnya juga, Lur. Ini pantatnya juga bagus. Ini jadi ini spek yang agak gede-gede. Ya, mumpung sapinya kelihatan nih, jadi biar kelihatan jelas ya, Lur. Seperti ini. Oh, ini. Nih. Ini stok-stok yang 700 kiloan up. Biasanya di sini juga ada loh stok yang jumbuan. Tak tunjukkan satu-satu ini loh. Jadi ini untuk nomor dari Kaisario Farm ini ada di sini. 081551696615. Yang mau order monggo. Karena stok sapi setelah wabah PMK kemarin itu banyak kandang-kandang kosong, Lur. Nyari sapinya yang kualitas itu agak sulit. Nih. Untuk sapi-sapinya, nah ini ada penimbangan untuk sapi kurban yang kelas ekonomisan, Lur. Tuh ini rencananya dibawa ke Surabaya tadi kalau tidak salah. Ini kita tanya infonya ke Mas Kancil. Ini sing ekonomisan ini nyandi Pak Cil? Surabaya. 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 Ekonomisan. Ekonomisan. 40 ekor biasanya. 40 ekor. Wah, mantap ini. Kalau informasinya ini kan driver tuh. Driver jadi tahu jadwal-jadwalnya itu. Kalau untuk yang jumbuan 1 tonan up biasanya menyediakan Pak Jo ya. Tetap menyediakan. Ada. 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 Oh, ada Lur. Cuma belum di kandang ini ya? Belum. Ini Lur, ini jadi driver inti Lur. Yang biasanya dimintai ngambil sapi-sapinya atau nganter ini nih ganteng-ganteng Lur. Kalau yang mau kurban monggo bisa segera di order pesen-pesen nih. Ini biasanya full kalau habis Idul Fitri, nanti ngisi lagi ini kandangnya penuh. Ini sementara masih ada di sini yang penuh, kemudian di situ belum penuh. Ini biasanya yang di sini yang gede-gede, kemudian yang di kandang ini nanti. Ini sebelah sini biasanya harganya agak lumayan ekonomis lagi dan yang paling ekonomis biasanya di sebelah sana, Lur. Nah, betul, Lur. Ngus. Nah, di sini sistem pakannya kering Lur. Nah, jadi disediakan air seperti ini Lur. Nah, ini pakai air. Airnya selalu tersedia, jadi pakannya keringan. Milih sing ndi, Mas Halo? Milih sing ndi sampean? Kuwi. Wah, kok yo roh larang. Sikilane gede-gede, Mas. Sikilane gede-gede. Gede, Om. Calon monster.
calon master masih P1. Masih P1. Katanya. Mantap. Ini ya lur. Ini muter-muter di sini aja kita. Sekali lagi yang mau order. Ini ada yang kelas ekonomisan. Sampai awak mau bayar itu. Oh, bunuhan. Bunuhan. Sapi apa di sini? Sapi dura. Sapi hitam. Nah, mantap, di sana masih ada proses penimbangan yang insya Allah nanti dikirim ke Surabaya lur. Ini yang harga ekonomisan juga ada, jadi bisa menyesuaikan anggaran sedulur semua berapa yang mau dijadikan atau dianggarkan untuk pembelian sapi kurban di tahun ini. Nih. Amit nih mas. Nah ini jadi untuk yang ekonomisan ada di sini lur, bisa menyesuaikan untuk budget atau anggaran dulur semua. Insya Allah terus ngisi ini lur. Nanti biasanya kandangnya sampai penuh ini. Nah mungkin sedikit informasi buat sedulur semua di sekitar Kediri, bisa kalau mau pesan sapi kurban di sini mulai sekarang, biasanya bisa nitip sampai hari H plus pengiriman lur. Oke lur, semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.